mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan, pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya, Undang-Undang Pelindungan Anak yang ancamannya 5 tahun dan pasal 355 penganiayaan berat junto 56 KUHP tentang pembantuan pidana yang ancaman pidananya 12 tahun. Seperti itu. Nah, karena besok tadi kuasa hukum dari pihak AG akan melakukan yang namanya eksepsi atau bantahan, besok sidang lanjutannya.